Salam info pensiunan PNS. Informasi penting buat pensiunan PNS di seluruh Indonesia bahwa Taspen beri kemudahan autentikasi lewat smartphone. Dengan adanya kemudahan ini, pensiunan PNS tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor Taspen untuk melakukan autentikasi. Autentikasi merupakan syarat mutlak pensiunan PNS untuk mencairkan gaji bulanan, termasuk di bulan November. Namun, autentikasi tidak mesti dilakukan setiap bulan, melainkan berdasarkan skala yang ditetapkan oleh Taspen berikut ini. Autentikasi dilakukan secara satu bulan sekali bagi penerima dana fitral. Autentikasi dilakukan secara dua bulan sekali bagi penerima pensiun sendiri yatim janda yang tidak memiliki ahli waris lagi. Autentikasi dilakukan secara tiga bulan sekali bagi penerima pensiunan yang masih memiliki ahli waris anak dan pasangan. Autentikasi merupakan proses verifikasi agar dapat dipastikan bahwa gaji pensiun masih diterima oleh yang berhak. Untuk melakukan autentikasi lewat smartphone, terlebih dahulu pensiunan PNS wajib melakukan enrollment di kantor Taspen. Enrollment adalah proses perekaman secara biometrik terhadap wajah, suara, dan sidik jari. Dan kemudian data enrollment tersebut akan dilakukan digunakan pada aplikasi Taspen autentikasi. Setelah selesai melakukan enrollment, maka pensiunan PNS dapat melakukan autentikasi lewat smartphone. Berikut ini adalah secara mudah autentikasi menggunakan smartphone. 1. Buka aplikasi Playstore, ketik Taspen autentikasi. 2. Download dan install ampli Taspen autentikasi. 3. Masukkan nomor Taspen, notas atau nomor pensiun. 4. Lakukan autentikasi sebanyak 3 kali gerakan. 5. Tekan dan tahan tombol merah, lalu sebutkan angka mulai dari kiri atas ke kanan. 6. Posisikan salah satu sidik jari pada kolom yang disediakan. Tunggu sampai fokus dan lakukan pemotretan. 7. Autentikasi berhasil jika 2 atau dari 3 langkah telah terpenuhi. Demikian informasi mengenai cara mudah lakukan autentikasi melalui smartphone agar Taspen cairkan gaji November tepat waktu, yaitu di tanggal 1. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.